Saya Dani Rahadian sebagai Wakabina Muda dan Satuan Karya. Apa yang dilaksanakan hari ini ya Pak? Namanya Kanira. Perlombaan Kanira itu kata, seni, dan olahraga. Itu. Jadi kita melakukan perlombaan-perlombaan ya, kata seperti debat, orasi gitu ya. Terus seni itu lomba menyanyi, paduan suara, individu maupun grup, kemudian juga olahraga. Tetapi kita olahraganya lebih menekankan ke tradisional ya. Balap karung, kelereng, terus mungkin ada yang menambahkan lagi kakak-kakak di sini. Penegak khusus, jadi anggota pramuka yang berumur 16 ke sampai 18. 2 tahun ini kan banyak sekali kegiatan-kegiatan anak muda, terutama remaja ya, yang boleh dibilangkan terkendala karena pandemi. Nah, dengan ada kegiatan ini, mereka diharapkan mengeksplorasi ya, mengeksplor potensi diri dan kemampuan mereka sendiri untuk bisa ditunjukkan ya kepada masyarakat, terutama mungkin di pramuka tersebut, sebagai dalam rangka kompetensi, apakah kompetisi ya di antara mereka sendiri gitu. Sekian dari pertanyaan dari saya, Kak ya. Iya. Terima kasih ya Kak untuk waktu hari ini. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azir Fardin dari penegak dari Kuartir Nanting Bogor Barat. Oke, boleh Kak ceritakan mengenai kegiatan ini seperti apa Kak, selama Kak mengikuti kegiatan ini? Boleh. Kegiatan ini, kegiatan Kanira menurut saya keren banget, karena di walaupun pesertanya masih banyak yang PAS tapi antusiasnya tinggi sekali Kak. Jadi ini juga sebagai penghibur kita penegak pramuka di Kota Bogor buat mengadakan kegiatan lagi gitu.